Aku lah aku yuk. Aku masak-masak. Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai, 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 bersama Abang Pecin suka-suki dalam santai masak. Pelik sikit dah, kenapa Abang Pecin suka-suki pakai mask? Ya, sebenarnya masih nak mengingatkan semua saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian supaya masih patuh pada PKP. Ya. Kita kena ikut SOP. Itu saja. So, dipendekkan cerita, ini hari kita nak masak, kita nak kongsi masak satu istimewa iaitu atalapia masak cekur pucuk kayu. So, kita tengok apa bahan-bahan dia. Okey, bahan-bahan utama dia ni Abang Pencen perlukan 2 ekor ikan talapia. Ikan talapia ni tengok ni cantik-cantiknya. Sebenarnya dah kita goreng. Saya dah goreng terlebih awal dan saya dah simpan dalam peti ais. Tak sempat nak masak. So, biasalah . Ya, apa-apa bahan boleh dimasak lebih awal dan disimpan terlebih dahulu dan besoknya kalau emergency kita boleh keluarkan dan terus masak short time, kata orang Jawa kata . So bahan-bahan lain saya perlukan tu dia. Saya perlukan cili padi . Saya pakai cili Melaka dengan cili kampung tu hang kau sekenggam lebih . Saya nak yang pedas-pedas gitu . Saya juga perlukan tak lupa petai . Oh sedikit petai. Cekur dalam sejemput ni ada dalam macam ni . Cekur ni dalam setengah genggam macam tu . Cekur . Satu biji satu labu bawang besar . Dan lebih kurang dalam 5 ulas bawang putih. Bahan-bahan lain saya perlukan ni dia apa sayang ni asam keping . Buah keras atau buah kemiri 5 biji garam secukup rasa dan juga serbuk pati ayam secukup rasa. So, tak lupa mesti ada santan . Saya gunakan santan santan apa nama ni? Santan kelapa asli. Bahan-bahan untuk menambah selera saya gunakan ni . What you call this one? Pucuk kayu. Saya gunakan pucuk berbuas ni dia . Ini pucuk berbuas . And then saya tambahkan dengan ini daun cekur dan tak lupa pucuk kayu ubi ni dia . Pucuk kayu ubi ni saya akan rebus terlebih dahulu. Kita celur dulu pucuk ubi . Celur dalam half cook aje. Tak mau terlalu lembut . Sementara kita menunggu pucuk ubi kita tu masak, kita chop ataupun blender sekejap . Bahan-bahan yang kita nak masak ni . Kita masukkan . Saya suka sebab buah keras ni dia agak susah . Dia punya hadam dia. Kita blender dulu . Tu dah sedikit lembut macam tu . Kita masukkan bahan-bahan yang lain. Lada. Ini bahan untuk di blender . Bawang putih. Yang ni kita blender . Tengok hasil dia. Kita blender lebih kurang macam ni . Cekur ni saya tak blender . Saya akan tumbuk-tumbuk dalam lesung yang berasingan. Sebab apa kita nak masukkan kemudian. Tumbuk-tumbuk kasar je . Ya, kasar-kasar halus-halus macam ni lebih kurang . Macam ni . Okey. Dari daun cekur ni kita mayang-mayang halus . Kita masukkan penghabisan kali . Dia dengan cekur ni kita masukkan penghabisan . Dalam lebih kurang 2 minit ke macam tu . Dalam lebih kurang celur dalam lebih kurang 2 minit 3 minit kita angkat dia . Jadi ada sedikit hijau-hijau sikit . Ini pun saya celur sebentar . Sebab masih macam keras sikit . Kalau yang muda tu sebenarnya tak payah . Tapi
saya tak sempat nak petik, dia dah masak eh. Jadi tua. Dah tua masak pula. Jadi saya celur je sekejap saja eh. Dia matikan api, kita angkat. Dia campurkan bersama eh. Masukkan minyak. Minyak dah panas, kita tumiskan bahan-bahan giling ni tadi. Tengok ni bahan-bahan dia. Okey, kita tumis bahan-bahan tu. Ini kita tumis ni tumis sehingga dia sedikit layu dan lain-lain. Lepas tu kita masukkan daun salam. Nah, untuk mewangikan masakan kita eh. Bagus ni kalau kita masak pakai mas ni, dia punya rasa pedas, minyak apa tu yang tu menyengat-nyengat tu tak kena kat kita. Begitu. Okey, bila dah layu macam ni, daun salam pun dah layu. Okey, kita masukkan air cukup dia eh. Kalau kita gunakan santan pekat, santan apa, santan asli, kita boleh masukkan santan haika eh. Tapi kita tak gunakan santan tu, kita masukkan air eh, pun boleh eh. Saya nak masak putih eh, tak gunakan kunyit tadi eh. Kita masukkan air eh, kita tambahkan air, kita masak lebih kurang dalam 3 mat eh, untuk reko ni eh. So bila kita dah didih macam tu eh, dah mula didih, kita masukkan ikan. Jadi kita tanggal reko dia. Kita masukkan sayur-sayur eh. Sayur-sayuran ni terpulang eh. Sayur-sayur ni terpulang, kita nak celur dulu ke ataupun tak nak celur pun, ataupun nak potong pun boleh, tak potong pun boleh eh? Itu pulang pada kita lah eh. Tapi saya suka macam ni yang original ni, panjang-panjang macam ni eh. Wah, nampak cantik eh. Wah, jadi makan, bila sesi makan tu nampak macam wow, macam tu eh. Wow, okey. Tak nampak dia punya ikan tu eh, tersembunyi di celah-celah, what do you call, celah-celah ikan, celah daun-daunan eh. Sebab saya nak komplitkan set makan ni, komplit dengan sayur, komplit dengan ikan terus sekaligus eh, tak payah nak masak-masak yang lain eh. So at the same time kita boleh masukkan santan eh. Ni ikan dah masak, sayur pucuk ubi berbuat pun dah okey dah, boleh makan eh. Kalau tengah orang, saya tak suka yang terlalu atau what do you call, terlalu lembek gitu eh. Saya pun tak berapa suka yang lembek-lembek sangat. So kita masak dia sehingga benar-benar memuaskan hati kita, maksudnya daun pun lembut eh. Ikan pun dah meresap macam tu eh. So kita boleh masukkan terus serbuk pati ayam dan juga wadi apa? Garam, asam keping eh, kita biarkan eh. Dan saya nak tambah dengan tempe eh, tempe yang dah digoreng eh. Kalau kita ada lebih-lebihan tempe tu, bolehlah kita masukkan eh. Ini tempe tu. Dan saya masukkan tempe eh, tempe. Kadang-kadang kita goreng-goreng ada yang lebih tu, boleh masukkan. Kita masukkan je, tak ada salah pun eh. Nambah, kadang-kadang tambah resepi kita pelik-pelik sikit, tapi sedap rupanya eh. Sebab apa, tempe ni dia boleh jadi lagi kepada daun ubi eh. Dia akan melembutkan lagi daun ubi kalau ada tempe ni eh. Tambah lagi ya, satu kotak santan. Satu kotak ni tak, macam tak cukup lah satu kotak ni dia tak nampak mantap gitu eh. Saya nak yang mantap penampilan dia dengan rasa dia. Baru dia ngam kan kalau dia
masak nak penat tak tak ada rasa. Oi, penat saja. Baik beli kat kedai. Ha, itu cara abang kerja suka-suka. Kita masak dia. Untuk menambah kesedapan dia lagi, saya tambahkan dengan sedikit masako. Aku rasa masako ni, dia ni masing-masing sedikit. Jadi garam, awas ni, jangan terlebih garam. Dia punya kuah isap tuyu lah ya. Terpulang pada kita, sahabat. Kalau kita rasa kita nak kuah banyak, kita pulang ya. So, kita masaklah dia sehingga dia benar-benar lembut dan meresap ya. Yang mustahab meresap dia punya daging gitu. Sahabat ya, spesial sedikit masakan awal pencin hari ini, iaitu ikan talapia ataupun nila cekor bersama pucuk kayu . Saya tambahkan dengan sedikit tempe, daun-daun kayu, pucuk ubi, pucuk berbuas dan juga daun cekor yang dihiris-hiris nipis untuk menambahkan aroma dan rasa kenakan dia . Dan saya untuk menambahkan lebih sedap lagi, saya tambahkan dengan petai yang memang popular di kalangan makanan Nusantara untuk menambahkan enak dia . So, tengok ni masakan ni dah mula sedap nampak gitu . So, akhirnya sebelum kita matikan, kita boleh matikan. Kita masukkan petai. Masukkan daun cekur yang telah kita hiris-hiris. Wow, nampak mantap gitu . So, okay. So, sebelum diangkat, kita masukkan cekur ni . Kita masukkan cekur yang telah kita tumbuk-tumbuk kasar ni . Masukkan cekur dia je, lesung takkan masuk . Okay. Tu kita nak dapatkan aroma cekur dia . So, bolehlah kita matikan dan hidangkan. Okay, kita matikan. Kita rasakan. Kan kita nak rasakan. Bismillah. Kita nak rasakan, kena buka mulut. Tak boleh tak buka . Sedap jempol. Enak maknyus. So, jangan lupa untuk mencuba resipi ikan nila cekur bersama pucuk kayu cara abang pikir susu-susu . Susudikan, subscribe, like dan share. Enak masakan ni. So, siap sudah ikan talapia ataupun nila cekur, pucuk kayu, petai cara abang pecin sepi-sepi . So, masakan yang unik sedikit . Masakan tradisi orang Jawa ni dimasak guna cekur ni . Keli cekur, talapia cekur, padi cekur, whatever lah . Rasanya memang sedap . Especially orang Jawa sangat suka . Saya masak cara putih ni, saya tak gunakan kunyit. So, warna datang daripada lada dan juga sedikit daun-daun yang menurun . Daun ubi ke daun berbuas yang menurun juga. So, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan istimewa ini. Kalau ingat ikan talapia ataupun nila cekur pucuk kayu ni, ingat abang pergi . So, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan...